Saudara Lon, sejak masuk hingga berakhirnya masa tenang pemilu 2019, masih banyak alat peraga kampanye yang belum diturunkan oleh calon anggota DPR. Bahkan hingga H-1 hari pencoblosan, masih terlihat alat peraga kampanye yang belum diturunkan. Kesadaran caleg menurunkan atribut kampanyenya masih kurang. Padahal Panwasli sudah berulang kali mengingatkan peserta pemilu untuk menertibkan atribut masing-masing sebelum memasuki masa tenang. Sudah baik melalui media, pertemuan informal, pertemuan dengan tim, kegiatan-kegiatan kita kemarin juga ada di Hotel Sultan, kita sampaikan supaya diturunkan sendiri, tapi tidak, sangat sedikit. Di sisi lain, Saudara Lon, tidak ada aturan yang mengatur terkait sanksi bagi partai maupun caleg yang tidak menurunkan atribut kampanyenya saat masa tenang. Dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.